Bandar Lampung pada hari Rabu akhirnya keluar dari zona merah COVID-19. Hal ini terungkap saat rapat evaluasi penerapan PPKM darurat di Bandar Lampung yang dilaksanakan di Markas Polda Lampung. Pada rapat ini, selain Polda Lampung, pihak TNI dan Korem 043 Garuda Hitam dan Pemkot Bandar Lampung hadir. Pelaksanaan PPKM darurat di Bandar Lampung pada hari Rabu telah berjalan selama 3 hari. Dari hasil evaluasi tim gabungan, pelaksanaan PPKM darurat berjalan baik tanpa kendala. Permasalahan yang timbul pada pelaksanaan PPKM darurat yakni beredarnya berita bohong di media sosial terkait kepastian perpanjangan PPKM darurat serta masih adanya beberapa pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pengusaha. Pemerintah menerapkan PPKM darurat ini untuk meminimalisir penyebaran COVID, untuk membangun kesehatan masyarakat. Ayo kita sama-sama mendukung pelaksanaan PPKM darurat, ya. Jangan sampai ada yang kuartal dan itu dan sebagainya. Kita sama-sama, kita semua pengen sehat, kita semua pengen hidup normal. Bandar Lampung kini berada di zona oranye COVID-19. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, meminta kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan serta tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan yang mendesak. Untuk kesadaran dari masyarakat Kota Bandar Lampung cukup luar biasa. Nah, apalagi kita bersama Forkopimda selalu mensosialisasikan, terutama mengenai protokol kesehatan. Kalau tidak penting, tidak usah keluar rumah. Nah, ini sudah kita lakukan. Mudah-mudahan kerjasama antara pemerintah, Forkopimda Kota Bandar Lampung, insya Allah bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini sudah... Untuk di Provinsi Lampung, pasien COVID-19 terbanyak ada di Bandar Lampung. Jumlah akumulasi pasien COVID-19 hingga hari Rabu 14 Juli 2021 mencapai 6.632 orang dengan angka kematian 393 pasien. Robi Lasti melaporkan dari Bandar Lampung. Terus melonjaknya pasien COVID-19 di Lampung Utara, namun tidak diimbangi ruang perawatan yang memadai, membuat pihak Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Ria Kudu Kota Bumi mengalihfungsikan seluruh ruangan VIP-A dan VIP-C menjadi ruang perawatan pasien COVID-19. Menurut pihak manajemen rumah sakit, 7 ruangan yang dipersiapkan tidak mampu lagi menampung pasien COVID-19. Untuk itu, mereka menambah 15 ruangan yang berada di kelas VIP untuk pasien COVID-19. 7 ya awalnya. Kemudian minggu kemarin karena pasien membludak, kita mengalihfungsikan VIP C dan VIP A. Karena memang itu yang saat itu paling memungkinkan untuk kita alihfungsikan, jadi tidak terlalu banyak merobak. Merombaknya, jadi kita sekarang punya 22 bed untuk pasien COVID. Dan sekarang full terisi semua, malah di IGD sudah ada 2 yang antri. Kondisi kurangnya ruangan di rumah sakit itu berbanding terbalik dengan suasana gedung Islamic Center Kota Bumi yang dijadikan sebagai tempat isolasi. Terlihat ruangan dalam kondisi kosong tanpa ada pasien COVID yang dirawat. Belum diketahui pasti mengapa pihak rumah sakit tidak memfungsikan ruangan di gedung itu. Padahal sedikitnya 5 ruangan yang diperuntukkan bagi pasien COVID-19 di sana sudah disiapkan berikut fasilitas penunjangnya. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Meski masih di hari efektif kerja, namun suasana di kompleks kantor pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada Rabu pagi sepi aktivitas. Sebagian besar kantor bahkan tutup. Kondisi ini terjadi setelah Bupati Lampung Barat Parosi Lembapsus mengeluarkan instruksi bagi seluruh pegawainya untuk bekerja dari rumah atau work from home, WFH, sebagai upaya mencegah terjadinya penularan COVID-19 pada pegawai di lingkungan Pemkab. Aturan ini diberlakukan sejak hari Senin 12 Juli lalu hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Pelayanan secara tatap muka hanya dilakukan oleh 2 staf di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melayani masyarakat yang akan membuat dan mengambil dokumen kependudukan. Pelayanan secara tatap muka hanya untuk proses perekaman. Untuk pendaftaran dilakukan secara daring. Maka pemberlakuan WFH-nya adalah 50% WFH, 50% WFO. Ya, jadi di kantor 50% dan di rumah 50%. Dan itu dilakukan secara sip-sipan ya, sesuai dengan kebijakan daripada OPD masing-masing memberlakukan sip-sipan. Nah, itulah latar belakang kita mengeluarkan surat edaran terkait dengan WFA itu. Pada hari Rabu, Kabupaten Lampung Barat berstatus zona oranye COVID-19. Jumlah akumulasi pasien COVID-19 sebanyak 1.261 orang, dengan 57 orang pasien COVID-19 meninggal dunia. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Selama PPKM darurat, rumah tahanan dan lapas di Bandar Lampung serentak melakukan lockdown. Pelayanan yang ditutup sementara yakni penerimaan tahanan baru, kunjungan keluarga hingga kunjungan tamu lainnya. Dampak lockdown itu, sejumlah warga kecele saat ingin menemui anggota keluarganya yang menjadi narapidana di rutan dan lapas. Meski telah memohon kepada pihak lapas dan rutan, tetap saja mereka tidak diperbolehkan masuk. Kepala Rutan Bandar Lampung, Sulardi, memastikan lockdown selama PPKM darurat tidak mengganggu proses peradilan tahanan karena bisa dilakukan secara virtual. Ini untuk sementara sampai dengan tanggal 20 Juli 2021 ini, seperti program pemerintah, kita menghentikan seluruh kunjungan, baik lawyer, sidang online maupun penitipan tahanan, ya. Tamu-tamu kita hentikan sementara sampai dengan tanggal 20. Sementara sebagai upaya lain agar pandemi segera berakhir, seluruh warga binaan dan pegawai rutan menggelar doa bersama. Mereka berharap keadaan segera membaik dan PPKM darurat segera berakhir. Selain kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar COVID ini segera berakhir dan juga bermunajat dari zikir-zikir yang kita baca tadi ya. Untuk memohonkan ampunan, mungkin kita banyak dosa selama di dunia ini. Lockdown yang diterapkan pihak rutan dan lapas di Bandar Lampung akan mengikuti jadwal PPKM darurat hingga 20 Juli 2021. Arsani Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.